uji kepatutan dan kelayakan Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra usai digelar. Herindra, saudara, dipilih sebagai calon tunggal Kepala Badan Intelijen Negara BIN menggantikan Budi Gunawan. Calon Kepala BIN Herindra mengaku dalam penugasannya nanti di pemerintahan baru, ia akan berkolaborasi dengan semua pemangku kepentingan untuk merawat keutuhan bangsa. Ya, intinya kita harus berkolaborasi dari semua stakeholder ya. Intinya kita harus tetap menjaga keutuhan negara Republik Indonesia. Itu aja dari saya ya.